Kalian tahu badut pomni nggak sih teman-teman? Yaitu badut sirkus di acara The Amazing Digital Circus. Tapi kalian pernah bayangin nggak kalau badut ini ada di dunia nyata? Karena di video kali ini, topi badut yang dibuang papa nggak sengaja berubah menjadi badut pomni loh. Yang kemudian datang ke rumah Samantha dan mencuri berbagai alat sulap mama. Kira-kira mama dan papa bisa nggak ya menemukan badut tersebut? Yuk tonton videonya sampai habis. Sukses ya! Aduh, Pak RT siang-siang gini udah datang kumpul, aduh. Saya tak mau arisan. Ini apa ini? Kayaknya Papa tahu ini alat apa. Nah, ini sih topi badut pomni. Bagus banget. Coba deh Papa pakai. Udah mirip badut pomni belum itu temen-temen. Lucu ya. Tapi Papa nggak takut nih kalau bawa-bawa barang dari luar ke rumah. Takutnya kayak dulu-dulu nanti diculik lah apalah. Ah, mending dibuang aja kali ya. Ini dibuang aja deh. Serem. Aku di mana ini? Jangan-jangan aku di dunia manusia. Siapa yang bawa aku sini ya? Jangan-jangan bapaknya yang itu tadi. Wah, aku ikutin aja. Siapa tahu bapaknya punya mainan. Ikutin aja. Aduh, lapar banget nih. Pulang aja kali ya. Tapi kok, bentar. Apa kayak ada yang ngikutin ya? Itu siapa ya? Jangan-jangan hantu lagi. Siapa ya? Apa perasaan Papa aja kali ya? Beneran deh kayak ada yang ngikutin. Mana ya? Iya beneran kayak ada yang ngikutin. Ada siapa-siapa? Papa merinding, mending Papa kabur aja deh. Kabur. Beneran deh ada yang ngikutin. Udah masuk rumah aja deh. Serem. Itu Bapaknya yang tadi buang aku. Wah, ini kayaknya rumahnya bagus, kayaknya banyak mainan deh di sini. Aku masuk aja. Aku ikutin bapaknya lagi. Panas-panas. Sana selesai, sini selesai, mending bersihin gazebo ini. Habis ini aku tidur. Udah, sih, bangun tak istirahat dulu guys. Ngantuk, capek guys, sebesar-besar saya isi rumah. Aduh. Ada mainan alat buat sirkus, teman-teman. Wah, ini bisa buat sirkus ini. Ini juga bisa buat marching band. Apa itu? Kok bangun? Ada pami! Ada pami! Ada pami! Ada pami! Malah tidur lagi orangnya ini. Tapi gawat. Ini ya, tadi dia udah teriak-teriak. Aku bisa ketahuan kalau di sini. Aduh, bahaya ini. Habis ini, aku harus lari. Aduh, Samantha, Audrey, kalau main bola-bola nih nggak dirapiin. Harus Papa yang rapiin, guys. Nah, udah beres semuanya masuk. Sekarang kita bawa ada dua. Berat lah. Bawa satu-satu aja deh. Wah! Aduh! Pada jatuh. Dah nanti aja deh. Bawa dulu aja. Wow, gede banget di sini. Tapi aku takut di sini. Ini rumah siapa ya? Ini ada mainan bola. Aku suka banget mainan bola ini. Aku biasanya bisa juggling kalau pakai ini nih. Ambil ya.
sekarang kita juggling lo. Satu dulu aja lah susah. Jago banget kan aku. Wah, ini pula juggling biasanya yang aku pakai ini. Tapi itu ada suara apa ya? Aduh, aku harus kabur nih. Kabur bolanya. Tak bawa aja. Kabur. Guys, Mama Samantha punya sulap yang luar biasa, guys. Mama Samantha bisa makan lampu. Mana lampunya? Kita ambil. Huap. Tuh, lihat nih, bisa dimakan terus hilang. Hop. Hilang kan, guys? Lagi pindah ke sini. Hop. Tuh, gimana? Keren kan sulap Mama? Terus Mama juga masih punya. Udah matiin, mati. Nah, terus Mama Samantha punya sulap lagi, guys. Ada es teh. Bukan ini. Jadi Mama Samantha bisa merubah air ini menjadi air bening, guys. Air putih, air yang sangat bersih dari air yang coklat kayak gini, guys. Ya, guys, simsalabim, abrakadabra. Kalian yang kecil. Shimbala. Boom, shimbala. Ayo berubah jadi putih, jadi air yang sangat bersih. Putih, bersih, hilang nodanya. Kayak ikan, guys. Wah! Gimana? Keren kan, guys? Ini beneran putih, bersih, sangat bening gitu. Tuh, nodanya hilang, guys. Nih, guys. Tapi kayaknya mah ke toilet deh. Kita taruh sini dulu aja deh. Simpennya. Kita tinggal di sini aja. Kebelet, toilet dulu. Ibunya udah pergi. Tadi dia main sulap, bagus banget. Dia punya banyak peralatan sulap sama dia ada tukar sirkus. Wah, tapi sebelum itu kesini, aku nyobain sulapnya dulu ah. Aku bisa ngilangin tisu ini, ya. Satu, dua, tiga, set. Kok ada lampunya ya? Ini gimana ini peralatan sulapnya ini tuh? Punya ibunya ini. Ya nggak apa-apa lah. Lumayan aku punya peralatan sulap baru. Terus kemudian ada tongkat sirkus. Wah, ini aku udah lama banget pakai tongkat sirkus ya. Aku cobain ah tongkat sirkusnya. Aduh, tongkatnya ini juga malah bikin sakit aja ini. Oh, jangan. Itu ada suara apa itu? Ini peralatannya masih pengen tak cobain ini. Aku bawa pulang aja ini peralatannya. Bawa pulang. Kabur. Nah, balik lagi. Mari kita sulap lagi yang lainnya. Mana? Nah, yang lainnya. Ya tadi. Di sini masih banyak ya. Siapa ini yang ambil alat sulapku? Barusan kebeli kok udah pada hilang. Apa jangan-jangan Papa Samantha yang ambil? Samantha tidur sih. Papa ini pasti yang ambil. Papa. Waduh. Duh. Tadi perasaan udah Papa beresin. Aduh. Kok berantakan semua? Siapa yang berantakin lagi? Audrey tidur siang, Samantha tidur siang. Ah, ini pasti Mama ini mainan. Ma, Papa. Apa? Aduh, apa? Barang Mama hilang. Ini juga Papa? Apa sih? Berantakan gini Mama yang berantakin. Enak aja, orang Mama jadi dari depan kok. Terus siapa? Ini barang Mama hilang. Apa? Tadi kan Mama tuh ke depan, itu bawa barang-barang sulap. Terus? Yang kita beli kemarin dulu. Nah, Mama tuh baru mau belajar, terus pas Mama balik lagi, barangnya hilang. Makanya Mama manggil, Papa masih nyembunyiin ya? Jangan-jangan ada maling, Ma. Ini juga barusan semuanya berantakan, Papa pikir Mama. Samantha tidur, Audrey tidur. Gini aja, Ma. Kita cek CCTV. CCTV. CCTV.
CCTV. CCTV. Nah, sisi. Titi. Nah, kembali kan. Kita cek dulu ya. Mana? Nah, lihat hari ini. Oh, ini Badut Pom nih, mah. Dia yang ngacak-ngacak bola ini. Itu juga dia lagi juggling-juggling tuh. Wah, ini dia kabur kemana tuh, mah? Eh, mah, itu keluar. Wah, itu kan alat sulapnya mama. Malah diacak-acak, mah. Iya, itu alat sulap mama yang ternyata dimainin sama Pomni. Terus, dia pergi ke sana. Mau di... Kita kejar aja yuk, kita cek dia lari kemana. Biarin aja pergi. Nah, kita harus cek soalnya itu alat sulap mama harganya mahal kan. Iya. Ayo, kita kejar aja, pakai drone aja. Ya, kita cek pakai drone. Drone aja, coba yuk, drone kita aja. Cek pakai drone yuk. Nah, yuk. Coba. Waduh. Mama menerbang. Gak mau, takut. Gak apa-apa. Kita terbangin drone-nya, kita cek beneran ada ini enggak ya? Kayak bunyi lalat ya? Bukan, tawon, maaf. Oh, tawon ya. Oke, guys, kita cari dulu mana. Drone-nya ya, guys, ya. Karena itu... Mah? Nah, itu tuh. Tuh. Itu tuh. Nah. Oh, dia joget-joget, mah. Iya. Loh, kok lari-lari? Dia lari-lari. Ini bener bukan sih? Itu tongkat. Sulap mama ya? Itu tongkat sirkus mama. Kok dia bisa dapat, mah? Loh. Wah, mah. Itu dia lari kemana, mah? Ke arah gedung kosong, mah. Itu kan gedung angker itu loh. Iya. Kocokan itu kan. Gimana kita mau datengin ke sana nggak, mah? Berani, mah. Oh, janganlah, takut deh. Gak apa-apa. Ya, tapi, iya, tapi yuk kita... Alat sulap mama kan mahal tuh. Kita kejar. Aja. Kenapa? Ini mah, tadi mah dia masuk ke sini. Enggak, takut. Oh. Jangan lah, takut. Harusnya ya. Udah di sini, mah. Takut. Itu. Waduh, pemininya, mah. Papa aja lah. Mama aja. Alat sulap mama kan. Ini mama yang di depan deh. Tapi. Iya, ayo. Kalau temenin. Takut. Ayo. Yuk. Mana tadi? Situ. Nanti bunuh lagi kenapa? Ayo, Ma. Ya, aja lah. Kan Mama yang mau nyari alat pulangnya. Ya, cowok itu harus berani. Udah, cakep nggak pegang, apa aja lah. Masuk sana. Nggak, Ma. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa? Iya. Yuk, kita ke sana aja, yuk. Kita balik. Di sebelah situ aja. Ya. Itu, di sana. Ma, ini ya, Ma, ini lepasin, Ma. Apa? Kok kamu megang-megang ini terus? Kenapa yang megang tangan Mama di sini? Ayo kesana yuk. Kalau itu tangan Mama, berarti ini...